ثم اورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فانه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلاة، صلاة الصبح، والمحافظة على حدود الله، وأن من حافظ على حدود الله وفرائض الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يكون حافظاً له، ولهذا قال في الحديث فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في, في نار جهنم وهذا فيه أن المحافظين على الصلاة المعتنين بها لهم حق عظيم جدا لا يتعرض لهم بأذى ولا يتعرض لهم بإساءة و معادات بل يعاملون بالمعاملة الطيبة لأن من يؤذي هؤلاء فإنه يكون معرضا نفسه لهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث المذكورة في هذا الحديث وأيضا بالمقابل من تخلى عن هذه الصلاة وضيعها فإنه عرض نفسه للهلاك عرض نفسه للهلاك. وعلى كل في الحديث تنبيه على ان المحافظ على الصلاه والمعتني بها والمؤدي لها في اوقاتها جماعه كما امر الله سبحانه وتعالى له مزيد حق خاص من الاحترام والاحسان والبعد عن الاساءه لان الاساءه الى مثله ليست كالاساءه الى Hadis yang selanjutnya adalah hadis nomor 232 dari Jundu bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh, maka sesungguhnya dia berada di dalam tanggungan jaminan lindungan Allah s.w.t. wa taala. Maka jangan sampai Allah s.w.t. taala menuntut kalian dengan tanggungannya. Karena sesungguhnya barang siapa yang Allah tuntut dengan tanggungannya, dengan perlindungannya, maka Allah akan mendapatkannya. Tidak akan melepaskannya. Kemudian Allah pun akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka jahanam di atas wajahnya. Hadis ini direwatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjaga sholat fajar atau sholat subuh. Dan bahwasanya orang yang menjaga salat ini maka dia adalah, adalah telah menjaga hududullah, telah menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini disebutkan bahwa barang siapa, oh, barang siapa yang menjaga salat subuh atau salat subuh, maka dia berada di dalam zimmatullah. Maksudnya adalah di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang menjaga syiar-syiar Allah -syiar Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah SWT, wa taala, maka dia memiliki hak yang agung. Tidak boleh seseorang menyakiti dia, mengganggu dia. Bahkan hendaknya bermuamalah kepadanya dengan muamalah yang baik karena dia telah menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia dimuamalai dengan muamalah yang yang baik. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya orang yang mengganggu mereka, menyakiti orang-orang yang menjaga hak Allah, melakukan syiar-syiar Allah SWT, maka dia mendapatkan ancaman yang tersebut di dalam hadis ini. Ya, karena Allah di sini sudah menjadikan perlindungan kepada orang yang salah subuh. Maka barang siapa yang mengganggu mereka, ya, maka ini berarti telah mengganggu perlindungan Allah SWT. Ya, dan barang siapa yang mengganggu perlindungan Allah, maka Allah SWT akan menuntutnya dan akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka. Dan sebaliknya, bahasanya orang yang tidak menjaga hukum-hukum Allah SWT, maka berarti dia telah menjadikan dirinya ini e, terancam dengan kecelakaan, dengan musibah. Oleh karena itu, e, sekali lagi bahasa hadis ini. Ya, berisi tentang uh, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kehormatan orang muslim yang yang lain apalagi mereka adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu Wa ta'ala